Tan Sri, morning Tan Sri, how are you? Okay, semua apa cerita? Ya, ada. Kita nak dengar perkembangan kontena terbang. Katanya Tan Sri kata akan buat kerjasama dengan Singapura. Jadi bagaimana perkembangan? Yang ini kita telah mulakan permohonan melalui pihak AGC. Kerana permohonan melalui Singapura kepada negara luar memerlukan kelulusan AGC. Dan tetapi kita juga telah membuat juga intelligence network dengan pihak Singapura bagi mesan pihak yang terbabit. Jadi sekarang bagaimana perkembangannya? Ada lagi kita yang akan telah dipanggil ke? Hari ini akan ada pengumuman dibuat. Kerana pada hari ini sebagai contohnya kita telah menahan beberapa pegawai custom dan didapati wang sejumlah 3 juta lebih cash values. Dan saya telah mengarahkan Datuk Si Ahmad Bushari, my deputy operation of deputy chief commissioner of operation to reveal the discovery of the money. Yeah. Hari inilah you contact Datuk Si Ahmad Bushari dan dia akan menunjukkan tentang perjumpaan wang yang begitu besar di kalangan beberapa pegawai yang terlibat. Mereka ni antara tiga yang sebenarnya kata nak tahan tu. Mereka tu antara tiga yang sebenarnya kata nak tahan tu. Ya, antara beberapa yang ditahan dan akan ada beberapa lagi yang akan disiasat, dan kalau sekiranya ada keperluan kita akan menahan. So this 3 million Tan Sri is from those that currently being remanded for investigation? No. This is a new arrest. Three of them, the new arrest. Custom officers. Yeah, custom officers. So yang kontena terbakar hari itu keperluan ke atau dikaitan dengan itu tak ada kaitan.